Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM telah menganjurkan sesi ramah mesra dan dialog bersama Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Dialog dihadiri kira-kira 30 buah badan bukan kerajaan NGO, orang kelainan upaya OKU Muslim dan wakil pengurusan OKU Universiti-Universiti Awam. Usaha tersebut bertujuan membincangkan langkah terbaik menyantuni dan menyediakan prasarana bagi memudahkan golongan OKU mendapatkan ilmu agama dan melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah kita terima begitu banyak pandangan-pandangan dan sumbang saran. Di antara perkara utama yang diketengahkan adalah dari aspek akses ataupun keperluan agama ataupun pembelajaran kepada OKU untuk mereka memahami Al-Quran, untuk mereka memahami fiqh ibadah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari aspek support system ataupun sokongan daripada ekosistem keseluruhan persekitaran, dari aspek keluarga, dari aspek ibu bapa, guru-guru dan termasuklah masjid dan surau bagi membantu golongan OKU ini juga menikmati kehidupan seperti orang lain. Beliau turut menekankan golongan OKU memerlukan pembelaan dan pemberdayaan dalam pelbagai aspek. Kerajaan juga telah menyediakan pelbagai insentif membantu produktiviti golongan itu melalui program pembangunan insan dan latihan.